Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional Sindo Trijaya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk masih mengerjakan saum Ramadan, ibadah yang amat indah yang tiada kita temui di bulan-bulan lain sepanjang tahun kecuali di bulan ini saja. Maka ikhwatul iman, karena kita suka berbagi pada sesama, karena kita merasakan lapar, merasakan haus, maka kita menjadi orang yang pemurah, suka berbagi kepada sesama. Dan ikhwatul iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kepedulian sosial tiba-tiba meningkat. Jumlah orang-orang yang berdonasi, infak, sedekah, zakat, wakaf, dan segala macam, tiba-tiba dengan secara drastis, itu naik secara tajam. Juga kepedulian kepada anak-anak yatim, orang-orang duafa, masya Allah, itu terjadi. Bahkan banyak sekali orang-orang yang berbuka puasa bersama dengan anak yatim. Ini jarang kita temui di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nih, ikhwatul iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, ajakan untuk peduli kepada anak-anak yatim. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 220, Allah berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ. Mereka manusia bertanya padamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakan Muhammad, memperbaiki hidup mereka adalah sebuah amalan yang baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, kalau kalian mempergauli, kalian hidup bersama anak-anak yatim, fa ikhwanukum, maka anak-anak yatim itu akan menjadi saudaramu di dunia, saudaramu hingga akhirat. Allahu Akbar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim seperti dua jari ini kelak nanti di surga. Allahu Akbar. Lihat nih, Rasulullah menggambarkan orang-orang yang peduli sama anak yatim nanti kelak di surga seperti ini, berdampingan hidup bersama Rasulullah di surga yang paling indah, di maqam Mahmud. Hotelimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kita ingin mendapatkan kemuliaan itu? Bahwa kita memperbaiki hidup anak-anak yatim, kita bergaul bersama mereka, tidak ada jarak kepada mereka, kita akan dijadikan Allah saudara di dunia, juga saudara di akhirat. Tidakkah kita pengen mendapatkan kemuliaan hidup, menjadi pendamping Rasulullah kelak nanti di surga? Khotul iman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu sumber inspirasi saya. Saya memiliki ayah angkat, almarhum Haji Hotman Zainal Arifin. Beliau adalah ayah yang masya Allah menginspirasi bagi saya. Di rumahnya tidak kurang 50 anak yatim, hotel iman. Dari mulai bayi, bahkan sampai sudah menikah, beliau besarkan bersama istri, Ibunda Sri Rezeki. Semoga Allah muliakan ayahanda dan ibunda, dunia hingga akhirat. Ratusan anak yatim sudah pernah tinggal hidup bersama mereka. Dari uang yang mereka punya, dari kocek sendiri, masya Allah, betul janji Allah, semakin bertambah anak yatim di rumah mereka, semakin Allah angkat derajatnya. Waktu awal-awal saya menikah, saya ajak istri saya ketemu dengan ibunda. Bunda, doakan mudah-mudahan kami bisa ikut jalan bunda. Ya Allah Bob, ngurus anak yatim itu tidak mudah, kata ibunda. Masya Allah, rupanya saya camkan itu menjadi pelecut hati saya, motivasi saya. Dan alhamdulillah sekarang mungkin sudah 400-an anak yatim yang diurus di Yayasan Askar Kauni Hotel Iman. Waktu masih 200-an, saya telepon ibunda. Bunda, alhamdulillah sekarang anak yatim sudah 200-an bunda. Beliau kaget, beliau langsung datang ke pesantren Askar Kauni di Cijulang. Meski saya tidak ada di sana, dia senang sekali ketemu sama istri saya, bermain-main sama anak yatim yang ada di sana. Dari hotel ini, rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala, pulang, beliau telepon saya panjang. Dan kemudian dalam telepon antara saya dengan ibunda Sri Rezeki, saya bilang, bunda, percayakah bunda, hari ini saya sebut
dua kali nama ayahanda dalam ceramah dan tausiah saya. Benar nak? Tanya ibunda Sri Rezeki. Benar bunda. Maka beliau nangis dan beliau bicara gini pada saya. Ya Allah Bob, ayahanda sudah pulang, sudah berapa tahun meninggalkan kita, tapi masya Allah bunda merasa tidak pernah ditinggal sama ayahanda. Sering ayahanda datang. Penasaran saya tanya kepada beliau, bagaimana datangnya dalam mimpi yang sering? Seperti apa? Malam itu Bob, ayahanda Hotman datang. Dia memakai pakaian serba coklat. Wajahnya bersinar. Dia berbicara banyak, berwasiat, memberikan nasihat kepada saya. Dan masya Allah, saya senang sekali, kata Bunda Sri Rezeki. Hotelimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dia nanya anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak yatim yang tinggal di rumah, pelihara ya, pesan beliau kepada saya. Dan saya berjanji, ya saya akan pelihara. Maka tiba-tiba sinar tersingkap dengan begitu terangnya. Dan ayahanda kemudian bilang, aku akan kembali lagi ke sana. Kemana? Ditunjuk tempat amat indah oleh ayahanda. Maka aku sebagai istrinya bilang, jangan tinggalkan aku. Maka saat itu Hotelimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayahanda sudah balik badan ke arah sana, tiba-tiba dia balik arah lagi bilang kepada aku, Bob, kepada ibunda. Ayahanda Hotman Zainal Arifin bilang, aku sudah betah tinggal di sana bersama Rasulullah. Allahu Akbar. Itu kalimat yang disampaikan oleh ibunda Sri Rezeki pada saya. Tentang kisah almarhum ayahanda Hotman Zainal Arifin yang sudah puluhan tahun hidup bersama anak yatim. Dia datang dengan begitu tampan, wajah bercahaya, dan ketika sudah tiba saatnya untuk kembali, padahal ibunda bilang, jangan tinggalkan aku. Maka kalimat itu, beliau mengatakan, aku sudah betah tinggal di sana bersama Rasulullah. Saya berdoa mudah-mudahan Anda yang mendengarkan tausiah ini juga Allah berikan kesempatan mulia bisa hidup bersama Rasulullah kelak nanti di surga. Yuk, mulai sekarang pikirkan, cari anak yatim mana yang pernah Anda tahu, anak yatim mana yang pernah Anda kenal. Boleh jadi masih ada di antara kerabat kita yatim yang hidupnya masih disia-siakan. Mari bergerak, peduli pada sama Allah dan Rasulnya berwasiat kepada kita semua untuk berbaik muamalah kepada anak-anak yatim. Mereka titipan Allah buat kita. Saya Ustaz Bobby Heribo, Yayasan Askar Kauni, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.